منا فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. جماعة Majlis Kampus Universitas Ramadhan, pada sore hari ini kita bisa menghadiri kajian Tazkiratun Nafs yang diadakan setiap hari Kamis bersama Ustaz Sabrin Abu Rauf. Oleh karena itu, jamaah Majlis Kampus yang masih berada di sekitaran ruang utama Majlis Kampus Universitas Ramadhan untuk segera merapat ke bagian karpet yang telah disediakan oleh panitia. Dan untuk memulai kajian pada sore ini, mari bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak memperpanjang waktu lagi, untuk mempersingkat waktu juga kepada Ustaz Syakirin Abdullah, waktu dan tempat disilakan. Mati Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak dan ibu, juga ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dihadirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Ya, majelis Tazkiyatun Nafs. Inputnya mungkin enggak, inputnya menyesal. Alhamdulillah. Hari ini kita masih ingin melanjutkan bahasan kita, ya, yakni mengetuk pintu hikmah dengan tafakkur. Apa itu pintu hikmah? Kemarin kita sudah sampaikan adalah pintu yang menghubungkan kita dengan semua kebaikan. Jadi kalau kita sudah masuk ke pintu hikmah, secara otomatis kita akan bertemu dengan semua kebaikan. Karena bertemu dengan semua kebaikan, maka apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kita, semuanya akan menjadi kebaikan. Itu kalau kita sudah terhubung ke pintu hikmah itu. Ya, begitu masuk, kita akan menemukan semua kebaikan. Dan karena menemukan semua kebaikan, secara otomatis apapun yang ada, apapun yang terjadi, bahkan apapun yang kita lakukan, ya, setelah kita masuk ke pintu hikmah itu, semuanya akan menjadi kebaikan. Ya, jadi kalaulah kita sehat, sehat itu jadi kebaikan. Tapi kalau lain waktu sakit, ya sakit itu akan jadi kebaikan. Ya, kaya akan jadi kebaikan, miskin jadi kebaikan, dipuji orang jadi kebaikan, difitnah orang pun akan jadi kebaikan. Itu nikmatnya kita hidup sudah ketemu dengan pintu hikmah. Dan ini memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala di ayat
ayat yang ke-269 surat Al-Baqarah. Yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Siapa? Ya, siapa yang mau mendatanginya? Ya, siapa yang mau mendatanginya? Orang kalau mau mendatangi hikmah, Allah akan berikan hikmah itu. Tapi yang enggak mau datang, enggak mau mendatangi, ya dia tidak akan pernah mendapatkan hikmah. Nah, cara mendatanginya, ya dari tema yang kita bahas adalah cukup dengan kita mengetuk pintu hikmah itu dengan tafakkur. Tafakkur adalah cara kita mendatangi hikmah. Ya, tafakkur adalah proses di mana kita mengetuk pintu hikmah. Pintu itu terbuka, kita pun masuk, maka kita akan menemukan semua kebaikan ada di situ, sehingga apapun yang ada, apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, semuanya adalah kebaikan. Dan Allah sudah nyatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang mendapatkan hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Kata katsir kalau disebutkan di dalam Al-Quran itu artinya enggak ada hitungan. Jadi kalau Allah sudah mengatakan katsir itu memang betul-betul enggak ada hitungannya. Ini beda katsirnya kita. Gimana Mas tadi yang datang sudah banyak belum? Oh, udah banyak. Berapa? 10. Dalam hitungan kita 10 itu sudah banyak, tapi kalau dalam hitungan Allah banyak itu enggak bisa dihitung. Enggak ada hitungannya. Nah, kalau enggak ada hitungannya, ya bisa dikatakan semua kebaikan, ya, semua kebaikan itu akan diberikan ya kepada orang-orang yang sudah mendapatkan hikmah. Ikhwan, akhwat, bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisi lain dari pintu hikmah ini yang kita belum ungkap di pertemuan yang lalu, ya, adalah pintu hikmah ya, juga menjadi pintu yang mempertemukan kita dengan hidup yang hakiki. Ya. Perlu kita pahami bahwa hidup manusia itu terbagi menjadi dua. Ada hidup yang hakiki dan ada hidup yang nisbi. Hakiki berarti hidup yang sebenarnya, nisbi berarti hidup yang pura-pura, penuh kepalsuan. Ya. Semua yang ada dalam hidup kita di dunia ini itu bisa dipetakan menjadi dua kemungkinan. Kalau tidak hakiki yang nisbi, semua yang ada dalam kehidupan ini, ya semua, ya, contoh semua itu harta. Nanti ada harta yang hakiki, ada harta yang nisbi. Jabatan, ada jabatan yang hakiki, ada jabatan yang nisbi. Profesi, ada profesi yang hakiki dan ada profesi yang nisbi. Kalau profesi itu guru semisal, itu akan selalu ada guru yang hakiki dan ada guru yang nisbi. Kalau profesinya dokter, pasti akan ada dokter yang hakiki dan ada dokter yang nisbi. Dokter nisbi itu ya dokter yang pura-pura, dokter yang palsu. Palsu bukan karena dia tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Dia lulus, bahkan bisa jadi dengan IPK yang terbaik. Tetapi ketika dia jadi dokter, bisa jadi dokternya dokter yang nisbi. Apa mungkin? Apa batasan hakiki dan nisbi? Nah, ini yang kita ingin ketahui. Batasannya, kalau hakiki itu orientasinya ukhrawi, kalau nisbi itu orientasinya adalah duniawi. Kenapa batasannya hakiki itu ukhrawi, nisbi itu duniawi? Karena nisbi itu palsu, iya. Nisbi itu pura-pura, iya. Nisbi itu kan tipuan. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamal hayatun dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan sesaat yang menipu. Ya. Maka segala apa yang ada dalam hidup ini ketika orientasinya adalah ukhrawi itu hakiki. Tapi kalau orientasinya duniawi itu nisbi. Jadi kalau seandainya ya, ini seandainya ada dokter yang dia hanya akan mengobati pasien. Iya, kalau ada uang, kalau ada reward, iya. Kalau ada sesuatu yang bisa dia dapatkan, dia mau ngobatin. Tapi kalau enggak mau saya buat apa? Iya, kerja bakti sih namanya. Saya capek, kuliahnya mahal. Iya, saya enggak dapat apa-apa, saya enggak mau. Seandainya, ini seandainya.
Dan tentu ini jelas ya, sangat melanggar kode etik kedokteran kan. Di kode etiknya sudah diatur tidak ya, bahwa tugas seorang dokter itu adalah tugas kemanusiaan. Tapi kalau ada, nah, itu kan berarti dia dokter yang nisbi, bukan dokter yang hakiki. Guru bisa jadi ada guru TK ya, yang dia bilang kepada anak-anak didiknya, bilang ya sama papa mama kalau bu guru lagi bangun rumah gitu ya, lumayan biayanya banyak gitu. Apalagi terus terang gitu, ini biayanya kurang, tolong bilang ya sama papa mama. Nah, itu ada orientasi duniawi ya, di dalam profesi dia. Bapak ibu dan teman-teman sekalian rahmat Allah, mahasiswa juga sama, ada mahasiswa nisbi, ada mahasiswa hakiki. Suami, ada gak suami yang nisbi, Pak? Ada. Iya, ada suami yang nisbi, ada suami yang hakiki. Bayangkan kalau ada suami itu ya, masih lebih tertarik melihat wanita lain daripada istrinya. Nah, itu kira-kira suami apa? Kan suami nisbi. Iya, ada gak? Bisa jadi ada hal yang sama sebaliknya, istri yang nisbi, tapi ada juga istri yang hakiki. Nah, yang membuat kita berada dalam posisi yang hakiki atau nisbi adalah apakah kita sudah terhubung dengan pintu hikmah ini. Kalau sudah, maka semua yang ada dalam kehidupan kita adalah hakiki. Semua yang ada dalam kehidupan kita adalah hakiki, ya, bukan nisbi, karena nisbi itu pura-pura. Ya, nisbi itu palsu. Nisbi itu maya, fata morgana. Nah, kalau dalam pengertian yang kita bisa sebutkan, iya, inilah hidup hakiki adalah menjalani hidup yang ada secara apa adanya tanpa mengada-ada. Itu hakiki. Ya, itu kalau kita narasikan. Iya. Tentu saja pengertiannya bisa lebih luas lagi, tapi dalam gambaran yang kita ingin coba konkretkan, hidup yang hakiki itu adalah hidup yang memang menjalani yang ada, ya, menjalani yang ada, ya, secara apa adanya tanpa mengada-ada. Ya udah, adanya makan pakai kecap, ya udah kita makan. Kita makan karena adanya pakai kecap, nggak mikir, aduh kalau seandainya ada telur, aduh kalau seandainya ada tempe, iya, kok nggak enak ya cuma kecap gitu. Kita seringnya kalau makan pakai kecap mikirin yang lain kan, mikirin yang lain kan, padahal yang lain ada atau nggak ada, nggak ada, itu berarti apa? Nisbi, itu kan fata morgana, itu kan palsu. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara apa adanya tanpa mengada-ada. Nah, kita ingin melihat sekarang kita nih, ya, kita yang hadir saat ini kira-kira hidup kita sudah hakiki atau masih nisbi. Boleh kita bercermin. Tapi bercerminnya ke slide ini ya. Mudah-mudahan termasuk yang hidupnya hakiki nih. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, manakah yang lebih kita sukai? Ya. Hidup miskin dalam keadaan dekat dengan Allah atau hidup kaya dalam keadaan jauh dengan Allah, yang mana yang kita pilih, yang kita sukai? Ini pertanyaannya, mana yang kita sukai? Hidup miskin dekat dengan Allah atau hidup kaya jauh dengan Allah, yang mana yang kita inginkan, yang kita sukai? Saya tahu kenapa nggak langsung jawab. Pasti pengen yang ketiga kan? Apa yang ketiga? Hidup kaya dalam keadaan dekat dengan Allah. Bapak, ibu, teman-teman tidak segera menjawab, itu sudah menunjukkan kalau kita masih manusia nisbi. Loh, kenapa? Karena kita berpikir lain. Iya, berpikir lain. Kan cuma disuruh memilih satu di antara dua. Berarti kalau milih, milihlah yang ada. Jangan milih yang nggak ada. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau seandainya nih, kalau seandainya saya tampilkan yang ketiga, kaya dekat dengan Allah dan itu yang menjadi pilihan kita. Iya.
Itu berarti sebenarnya yang lebih kita kejar dekatnya atau kayanya. Itu kan mengindikasikan berarti sebenarnya yang kita sukai dalam hidup ini adalah kaya. Padahal antara kaya, miskin dan dekat dengan Allah mana yang hakiki? Dekat dengan Allah itu kan yang hakiki. Kaya miskin itu sebenarnya majazi. Sebenarnya nisbi. Bukti bahwa kaya miskin itu adalah nisbi adalah kalau dikaitkan dengan dekat dengan Allah. Tahukah kita kalau seandainya ada orang kaya yang jauh dari Allah, sebenarnya orang kaya ini adalah orang miskin yang kebetulan uangnya banyak. Iya. Sementara kalau seandainya ada orang yang miskin dekat dengan Allah, sebenarnya dia siapa? Hakikatnya dia siapa? Hakikatnya dia adalah orang kaya yang uangnya sedikit. Nah, Bapak Ibu pengennya mana? Jadi orang miskin yang uangnya banyak, iya. Orang kaya, orang kaya yang uangnya sedikit, iya. Orang miskin yang kebetulan uangnya banyak, pilih yang mana di antara dua itu? Pilih kaya yang uangnya banyak. Jatuhnya sama juga milih yang ketiga. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kaya dan miskin itu bukan hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan ditentukan oleh dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kasus yang pertama. Kalau kasus yang kedua, manakah yang lebih kita sukai? Menyimpan uang hakiki atau menyimpan uang nisbi? Uang hakiki berarti uang asli, uang nisbi berarti uang palsu. Lebih suka nyimpen uang yang mana? Yang hakiki, betul? Dan tahukah kita uang yang hakiki itu uang yang mana? Uang hakiki adalah uang yang sudah kita masukkan ke kotak infak, betul? Betul? Ya, itulah uang aslinya kita. Kalau yang masih di dompet itu sebenarnya uang apa? Uang nisbi. Iya, dia uang nisbi. Uang yang tidak bisa disebut sebagai uang kita. Nah, kalau memang begini pengertiannya, maka pada saat kita infak, biasanya lebih banyak yang mana? Yang kita masukkan atau yang kita sisakan di dompet? Nah, itu isyarat berarti kita lebih menyukai yang asli atau yang palsu. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika hidup ini tidak berada di dalam ruang hikmah, itu kita melihat memang banyak sekali yang terbalik-balik. Iya, banyak sekali yang terbalik-balik. Iya, termasuk orang lebih menghargai dunia daripada akhirat, kan? Iya, lebih menghargai dunia daripada akhirat. Ya, padahal Allah sudah mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi ini memang pada akhirnya yang saya katakan terbalik-balik tadi muncul, ya. Kalau ada orang dia ingin sekali beli sesuatu. Ya, ingin sekali beli sesuatu. Tapi keinginan itu dia tahan. Katakanlah kalau akhwat pengen beli jilbab gitu. Uang ada, kalau mau udah tinggal beli, udah dapat itu. Tapi kemudian dia berpikir, enggak usah aja. Ya. Setiap kali lewat di toko itu, dia lihat jilbab itu muncul keinginan, tapi dia enggak. Iya. Padahal inginnya ada. Tapi dia enggak pernah mewujudkan keinginannya itu, padahal dia mampu, padahal dia bisa. Ini berarti si akhwat tadi, akhwat yang apa? Yang sabar, kan? Yang sabar, betul? Sabar menahan keinginan. Iya, ketika ditanya, sudah berapa lama ya menahan keinginan untuk beli jilbab itu? Ya udah setahun ini. Jilbabnya ya selalu ada gitu. Iya, selalu ada. Tapi ditahan aja. Ini berarti akhwat luar biasa enggak? Menahan keinginan sampai 1 tahun. Pertanyaannya, Bapak Ibu pengen gak jadi orang sabar? Pengen. Sejak kapan kita pengen jadi orang sabar?
sejak kapan? Ada yang sejak 10 tahun yang lalu? Ada ya. Antum sejak kapan pengen jadi orang sabar? Udah sekian tahun yang lalu saya pengen jadi orang yang sabar, betul? Terus sekarang sudah jadi orang sabar belum? Belum. Kalau belum berarti luar biasa enggak kesabaran kita. Luar biasa kesabaran kita. Jadi bingung ya. Itu yang aneh. Kalau dipikir-pikir aneh enggak? Aneh. Aneh, betul-betul aneh. Pengen jadi orang sabar udah 10 tahun, iya. Dan sebenarnya kalau mau kita bisa enggak jadi orang sabar itu? Bisa, iya. Modalnya harus pakai uang enggak? Enggak. Enggak pakai uang, enggak pakai waktu. Soal mau aja udah kita jadi orang sabar. Kita pengen sekali jadi orang sabar udah 10 tahun nih, tapi sampai sekarang belum jadi orang yang sabar. Kan berarti kita luar biasa nih, sabarnya diri kita menahan keinginan. Inilah terbolak-baliknya kehidupan. Iya, kan sebenarnya tinggal diklik balik aja. Kalau kita bisa menahan diri untuk, iya, menahan diri, iya, menahan diri untuk mewujudkan keinginan saya untuk jadi orang yang sabar. Kenapa tidak kita gunakan kesabaran seperti ini? Kita gunakan untuk menahan diri dari melakukan yang Allah nggak suka. Kenapa menahan diri dari melakukan yang Allah suka? Kita mampu, tapi kita enggak mampu menahan diri dari sesuatu yang kita tahu Allah enggak suka. Itu sesuatu yang aneh enggak? Aneh. Bukan bermaksud menambah masalah ya, tapi kalau kita ngelihat orang main catur, itu sabar enggak? Sabar enggak? Sabarnya bukan main. Padahal, tapi sekali lagi tidak dalam rangka menambah masalah nih. Orang main catur itu, kalau dia dapat, dapat apa? Dapat apa? Iya, menyia-nyiakan waktu, iya. Iya, menyia-nyiakan waktu, iya. Iya. Oh, ini kan mengasah kecerdasan. Kalau mengasah kecerdasan, ada cara lain yang lebih efektif. Iya. Nah. Ini dia masalahnya, ini melatih kesabaran. Oke, kalau melatih kesabaran, sekarang ganti jangan catur, baca Quran. Logikanya kalau main catur bisa sabar luar biasa, baca Quran? Bisa sabar? Wah, lain. Main catur bisa melek ya. Begitu buka Quran, ya Allah 5 menit udah ngantuk. Ini kan sesuatu yang bagi kita kadang kita merenung, ya Allah, saya bisa sabar menahan diri untuk tidak melakukan yang Allah suka, tetapi tidak mampu menahan diri, sabar menahan diri untuk tidak melakukan yang Allah tidak suka. Padahal secara logika harusnya kita lebih mungkin sabar dari yang Allah suka atau dari yang Allah tidak suka? Dari yang menahan diri, dari yang Allah suka atau yang Allah tidak suka? Yang Allah tidak suka. Tapi sekali lagi inilah, kenapa bisa terbalik? Iya, kenapa bisa terbalik? Kita begitu kuat menahan diri dari melakukan yang Allah suka, tapi tidak mampu menahan diri untuk melakukan yang Allah tidak suka. Antara melihat dengan menundukkan pandangan. Iya, melihat yang tidak boleh dilihat dengan menundukkan pandangan. Iya. Itu kalau mau dilakukan sama ringannya atau sama beratnya? Atau beda ringan, satu ringan satu berat? Kalau mau dikalkulasikan sama ringannya, melihat ringan, tidak melihat juga ringan ya? Mana yang kita lebih sabar? Melihat atau tidak melihat? Melihat sangat sabar ya. Melihat sangat sabar, padahal kita tahu itu Allah enggak suka, Allah melarang, tapi kita bisa sabar. Yang ngelihat sinetron yang ada artisnya, iya, sampai 1 jam dilihat bisa sabar. Padahal kita tahu Allah enggak suka.
Tapi kalau melihat yang Allah, ya kalau tidak melihat sebenarnya kan lebih gampang. Iya, tapi kenapa kita tidak sabar untuk tidak melihat? Nah, ini masalahnya sebenarnya Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada pada sejauh mana ya kita benar-benar mengenal pintu-pintu hikmah ini. Iya. Di mana sebenarnya sederhana, setelah kita mengenal, masih ingat pintu hikmah, ada banyak sebenarnya. Iya. Ini yang kita tampilkan di sini juga baru sebagian. Iya. Baru sebagian pintu-pintu hikmah. Masih banyak pintu-pintu hikmah lain yang kalau kita ingin ketuk, ya ketuk aja. Nah, karena itu setelah kita mengenal, tugas kita adalah mengetuknya. Ketuklah pintu-pintu hikmah itu dengan tafakur. Ya. Dan tafakur itu seperti yang kita sampaikan, itu melibatkan tiga hal yang sudah Allah berikan kepada kita. Tafakur itu bahasa gampangnya ngobrol ya. Sering kita artikan merenung, tapi sebenarnya ngobrol. Ya. Ngobrol antara siapa? Antara akal, hati, dan jiwa. Udah, ngobrol aja. Ya. Karena memang akal, hati, dan jiwa ya, itu diciptakan oleh Allah untuk kita. Ya. Agar ketiganya terus berdialog, ngobrol. Dan cara untuk membuat ketiganya ngobrol adalah tafakur. Dan ketika ketiganya selalu ngobrol, nanti akan ada harmoni. Nah, ketika ada harmoni, maka akan menjadi kekuatan. Al-mu'minu khairun. Al-mu'minu al-qawiyu khairun wa ahabu ilallahi minal mu'minu da'if. Itu wujudnya apa? Mu'min yang kuat. Iya. Itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah ketimbang mu'min yang lemah. Mukmin yang kuat di sini, kuat apanya? Pertama jasmaninya tentu, dan yang kedua adalah rohaninya. Nah, ukuran kuat rohaninya itu apa? Kuat akalnya, kuat hatinya, kuat jiwanya. Nah, bukti bahwa akal, hati, dan jiwa itu kuat adalah ketiganya saling bekerja sama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena hati tidak akan mungkin kuat tanpa akal. Akal tidak akan mungkin kuat tanpa jiwa. Jiwa tidak akan mungkin ada tanpa akal dan hati. Jadi ketiganya dihadirkan untuk saling menguatkan. Ya, untuk saling menguatkan. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafakur ini ya, kalau kita lakukan bisa membuka pintu-pintu ruang hikmah. Ya. Yang kemarin kita sudah bahas adalah membuka pintu ta'zim ya, kemudian pintu khub dan pintu apa lagi itu. Nah, sore ini ya kita ingin sama-sama membuka pintu haya dan khauf. Apa itu haya? Malu. Malu kepada Allah. Khauf takut, takut kepada Allah. Ini dua pintu yang subhanallah ya, kalau dimiliki oleh kita akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dan takut. Malu semisalnya. Saya masih ingat dulu zaman masih kuliah. Tiap hari Jumat pagi saya sama teman-teman, iya, waktu itu saya sedang kos di Komojoyo 19 dengan Kelembengan kan dekat, iya, jadi dengan beberapa teman kami main bola. Selesai main bola biasanya kita ngobrol-ngobrol di depan kos-kosan kami. Nah, sebelah selatan kos-kosan kami ya, itu kos-kosan muslimah ya, muslimah. Pintunya menghadap ke barat, tapi di samping utara belakang itu ada pintu yang langsung ke belakang ya. Nah, belakang rumah itu ada sumur ya, jadi begitu pintu belakang dibuka udah langsung ketemu sumur.
Nah, waktu itu kita sedang ngobrol di depan pintu belakang asrama muslimah tadi. Nah, tiba-tiba ada tamu di kos-kosan akhwat itu. Sang tamu ini mungkin karena lewat pintu depan nggak dibuka, akhirnya lewat pintu belakang. Langsung dia buka aja. Ya. Pas ternyata sedang pas dibuka itu ada, rupanya ada akhwat yang sedang nyuci di sumur itu. Iya, pakai jilbab. Iya. Ya, baju lengan panjang, cuma karena nyuci kan, iya, tentu agak terangkat lengannya. Nah, pada saat tiba-tiba pintu dibuka, nah ini teman-teman, iya, kan nengok ini ke dalam. Saya ngepasi di bagian yang tidak bisa ngelihat. Iya, teman-teman yang deket itu pada ngelihat. Nah, pada saat teman-teman ini ngelihat, si akhwat yang lagi nyuci kan ngelihat juga. Iya, sadar kalau dirinya dilihat oleh ikhwan, oleh laki-laki, apa yang terjadi? Subhanallah, tiba-tiba dia lemes dan pingsan. Iya, kenapa dia lemes, kenapa dia pingsan? Menanggung malu. Menanggung malu. Iya, karena pas nyuci, lengannya terangkat dikit. Iya, terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram itu sampai pingsan. Kenapa pingsan? Itu yang disebut dengan al-haya, malu. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-haya uminal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ha, itu berlebihan. Wah, itu radikal lah, itu sudah mengada-ada. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, itulah yang kita maksudkan dengan al-haya, ya, dan itu sesuatu yang hak, ya, sesuatu yang logis. Kenapa? Ya. Mari kita sama-sama membuka pintu haya dan khauf itu dengan tafakkur. Cara agar pintu haya dan khauf itu terbuka adalah dengan kita melakukan tafakkur. Apa tafakkurnya? At-tafakkuru fi taqsirin nafsi 'ani tha'ah ma'a ihsanillahi ta'ala. Ini tafakkur yang ketiga. Iya, berarti kita mengetuk pintu, yang kita ketuk adalah pintu al-haya dan al-khauf. Pintu rasa malu dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita at-tafakkuru fi taqsirin nafsi 'ani tha'ah ma'a ihsanillahi ta'ala. Yakni, ya, merenungkan, mentafakuri kurangnya diri dalam ketaatan kepada Allah di tengah-tengah begitu banyaknya nikmat kebaikan Allah Ta'ala. Itu yang kita tafakuri. Betapa sedikitnya ketaatan saya kepada Allah, ya, sementara nikmat Allah sedemikian sangat besarnya untuk kita. Iya, dan ini ada kaitannya dengan tafakur kita pekan yang lalu. Kan pekan lalu kita mentafakuri kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah. At-tafakkuru fi ala'illah. Sementara kalau kita melihat diri kita, begitu sangat jarangnya kita berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak sebanding antara ihsanillah, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dengan ketaatan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak hanya sekedar kurang dalam soal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak hanya kurang tahajud kita, kurang tilawah Quran kita, kurang zikir kita, kurang ibadah kita. Pada saat yang sama, dan ini yang lebih membuat kita sangat malu dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dosa dan maksiat yang tak kunjung disudahi. Dosa dan maksiat yang tak kunjung disudahi. Di tengah-tengah Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Ya, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berjalan. Semua itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dalam, kalau seandainya kita mentafakuri soal ini, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu pernah disampaikan oleh beliau Ibrahim bin Adham. Beliau mengajak kita untuk tafakur di balik maksiat. Beliau menyebut ada lima poin, tapi cukuplah kita sampaikan tiga saja. Iya. Tafakur di balik maksiat.
Kita coba ngobrol nih antara akal, hati dengan jiwa. Ngobrol itu berarti ada dialog. Dialog itu berarti ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Nah, ini tafakur di balik maksiat. Kalau seandainya ada pertanyaan, di manakah kita bermaksiat? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Maksiat itu kan kita melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Itu pengertian dari maksiat. Nah, waktu kita bermaksiat itu kita melakukannya di mana? Bukankah di bumi milik Allah? Bukankah kita melakukannya di bumi milik Allah? Itu kalau kita mau mentafakuri, mau merenung, itu keterlaluan enggak, Bapak Ibu? Itu sungguh sangat keterlaluan. Kita melakukan sesuatu yang Allah enggak suka, Allah enggak suka, tetapi kita melakukannya di tempat di mana tempat itu milik Allah, di bumi di mana bumi ini milik Allah. Kalau kita analogikan, ada sekumpulan anak muda datang ke kantor polisi. Wah, ini polisinya soleh-soleh semuanya, insya Allah. Terus pada saat datang ke kantor polisi minta izin, Pak, minta izin ya. Iya, saya mau pakai kantornya Bapak ini. Buat apa? Buat mabuk-mabuk. Minta izin pakai kantor milik polisi buat mabuk-mabuk. Itu rasanya polisi seperti diapain sama anak muda ini. Ini sama aja anak muda ini ya, minta diapain sama polisi. Itu kan yang terjadi ya, ketika kita berbuat maksiat di bumi di mana bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti kita minta diapain sama Allah. Kalau kita mentafakuri ini kan, ya Allah, malu rasanya. Jadi contoh sederhana, berani enggak pinjam HP-nya ini, HP-nya dosen? Pinjam HP-nya dosen buat apa? Buat nyontek gitu. Buat nyontek. Itu bilangnya aja ada beban enggak? Ada beban apa? Malu. Malu. Masa pakai HP milik dosen dipakai buat melakukan yang dosen tidak suka? Ngomongnya aja malu. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan apakah kita bermaksiat? Dengan apakah kita bermaksiat? Bukankah kita bermaksiat itu adalah dengan nikmat pemberian Allah? Adakah maksiat yang kita perbuat yang tidak menggunakan nikmat pemberian Allah? Ada enggak? Enggak ada. Kita cerita jeleknya orang lain pakai apa? Pakai mulut. Mulut pemberian Allah. Kita berjalan ke tempat maksiat pakai apa? Pakai kaki. Kaki pemberian Allah. Iya. Medsos. Iya. Lihat internet, tapi yang sia-sia, bahkan yang haram. Itu pakai apa? Ngetiknya. Pakai jari. Jari pemberian Allah. HP-nya pun itu dapat uang. Uangnya dari Allah. Ya Allah. Ya seperti tadi. Minta izin ke dosen, pinjam HP buat nyontek. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Ini yang sebenarnya paling berat. Apakah Allah melihat maksiat kita? Apakah Allah melihat maksiat kita? Kalau kita ditanya seperti ini, katakanlah yang nanya akal nih. Allah lihat enggak ya kita kalau berbuat maksiat? Kira-kira hati dan jiwa akan bilang apa? Hati akan bilang apa? Nanti akan mengatakan pasti melihat. Pasti melihat. Nah, kalau pasti melihat, maka apa yang terjadi dengan jiwa? Yang terjadi dengan jiwa adalah jiwa akan merasa malu dan takut. Iya, akan merasa malu dan takut. Takut yang amat sangat. Allah melihat. Iya, tapi kemudian kita tetap melakukan maksiat. Itu sama dengan kita berlaku apa ke Allah? Menyepelekan. Menyepelekan. Tidak ada kata lain yang kita bisa sebut
terhadap orang yang sudah tahu Allah melihat maksiat, ya, tapi tetap melakukannya kecuali menyepelekan Allah. Ya, ya, contoh sederhana, mahasiswa udah dilihat dosen, ya, dia nyontek, tapi santai aja dia nyontek. Dosennya ngelihat, dia juga ngelihat si dosen. Kira-kira dosen merasa diapakan oleh mahasiswa? Sepelekan. Dan tahu akibatnya kalau dosen disepelekan? Oh, jangan harap ada nilai, kan? Ini yang membuat kita betul-betul malu dan takut kalau sampai berbuat maksiat. Ya, jangankan dilihat, jangankan kita manusia, ya. Saya sering melogikakan itu dengan kucing. Kucing sudah mau makan ikan, tapi yang punya ikan keburu masuk. Kucingnya udah loncat di atas meja. Iya, ikannya masih di depan, jarak sekitar 50 senti. Tapi yang punya ikan keburu masuk. Kucing ngeliat yang punya ikan pun ngeliat yang si kucing tadi. Kira-kira apa yang akan dilakukan kucing? Lari, ya. Kenapa lari? Kalau kucing gak punya malu, ya. Tapi yang jelas kan dia takut. Iya, dia takut. Padahal itu cuma kucing. Tapi kalau seandainya nih, seandainya kucing itu tenang aja dia ngambil ikan. Padahal kita ngelihat dia, dia juga ngelihat kita. Tapi santai aja dia ambil itu ikan. Kita sebagai manusia yang punya ikan merasa diapakan oleh si kucing ini? Merasa disepelekan. Ini kurang ajar nih kucing ini, nantang kalau begini nih. Kalau pas lagi pegang sendal, kira-kira kemana sendalnya? Ya Allah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya, iya, fungsi dari kenapa kita mentafakuri, iya, taksir kurangnya kita dalam taat, lebih-lebih, iya, maksiat-maksiat yang tidak pernah kunjung kita sudahi, sementara Allah begitu terus-menerus memberikan nikmat kepada kita. Kalau kita mentafakuri ini, tapi kemudian tidak muncul malu dan takut. Iya, kita mentafakur, iya, ya, betul. Allah segitu sangat baiknya kepada kita. Tapi kenapa saya berlaku buruk kepada Allah? Kita menemukan kenyataan itu ada pada diri kita. Iya, kita termasuk apa yang disebut sebagai kurang dalam taat, bahkan penuh dengan maksiat. Iya. Sementara kita sudah mentafakurinya, tempat kita bermaksiat itu milik Allah, kita bermaksiat juga nikmat, dengan nikmat pemberian Allah. Ya, kita bermaksiat, Allah pun melihat. Kemudian enggak ada rasa malu, enggak ada rasa takut, itu tanda apa? Itu tanda berarti akal, hati dan jiwanya sudah tidak berfungsi. Itu berarti akal, hati dan jiwanya sudah tidak berfungsi. Ya, kalau sampai kemudian kita tahu, iya, ya, kalau tak pikir-pikir benar nih, saya bermaksiat kan di bumi milik Allah, pacaran itu kan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, di bumi milik Allah. Kebayang Bapak Ibu? Iya. Bumi Allah ada miniatur yang lebih kecil yang menjadi milik Allah, apa? Rumah Allah. Rumah Allah. Kebayang kalau seandainya di rumah Allah ada orang yang bermaksiat? Itu aib enggak? Iya, aib. Itu aib. Iya. Di rumah milik Allah berbuat maksiat, itu aib yang luar biasa. Kalau di masjid kok ada orang pacaran, wah, semua orang baik di situ akan apa? Akan berusaha mengingatkan. Iya. Orang akan mengatakan, ini orang gimana, ya? Di rumah Allah kok berani dia berbuat maksiat seperti itu? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, andai, ini sih cuma andai, ya, ini juga bagian dari kita mentafakuri sama-sama. Andai ini pengurus Salahuddin, iya, di masjid kampus UGM ini pasang TV ini di sini, kemudian nonton pertandingan sepak bola. Itu aib enggak? Aib enggak? Aib. Kenapa aib? Ya ini kan rumah Allah.
ini kan rumah Allah, kok berani-beraninya di rumah Allah nonton sepak bola, nonton pertandingan sepak bola, ini kan rumah Allah. Sekarang apa bedanya rumah Allah dengan bumi Allah? Apa bedanya? Ya bedanya satu rumah, satu bumi. Ya, cuma kalau kemudian lihat disandarkannya ke siapa, itu statusnya sama enggak? Sama. Enggak ada beda antara rumah Allah dengan bumi Allah. Ini motornya siapa? Oh, ini motornya dosen. Kalau itu mobilnya dosen. Ah, saya mau ngerusak motornya aja. Ya. Karena kalau mobil itu beda dengan motor. Kan orang tidak akan melihat wujudnya kan, tapi ini milik siapa? Ya, karena ini room apa namanya motor dosen, ah nggak berani pakai. Itu mobil dosen nggak berani juga pakai. Kenapa? Bukan ngelihat rumah, maaf, ngelihat motor atau mobilnya, tetapi milik dosennya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang betul-betul menjadi renungan bagi kita kalau sampai kemudian kita tahu apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham dan kemudian betul ya kita belum ada rasa malu dan takut berbuat dosa, berbuat maksiat. Sekali lagi itu indikasi ibarat HP itu udah error lah. Ya layar LCD-nya nggak muncul, itu nggak ada suara ya, udah seperti nggak ada gunanya. Dan tentu saja itu menjadi masalah. Harus segera ada perbaikan. Baik, Allahu a'lam. Kita tafakur yang ketiga aja dulu. Saya udah nyiapin tafakur yang keempat ini. Iya, tapi kita coba dialog dulu kalau ada. Jadi kalau nggak ada, kita langsung monggo. Fakur dibalik maksiat ada juga ya. Yang pertama adalah kita bermaksiat dengan Allah, yang kedua kita bermaksiat dengan nikmat pemberian Allah, dan yang ketiga adalah Allah tidak maksiat. Kemudian kalau kita tadi jelaskan juga bahwa apabila kita sendiri bermaksiat sementara kita menikmati Allah, menikmat Allah sendiri, berarti kita kakak hati dan jiwa itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, kemudian kita setiap saat menerima nikmat. Mohon penjelasan Ustaz, bagaimana posisi rahmat di sini? Sementara kita tadi jelaskan bermaksiat di tengah kenikmatan Allah. Apakah ini walaupun kita melaksanakan maksiat dengan kenikmatan Allah, posisi rahmat ini adalah salah satu jawaban bahwa Allah itu kenikmatan apapun tidak bisa diimbangi dengan amal apapun. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Memang renungan itu akan selalu berlanjut ke renungan berikutnya. Jadi betul seperti yang tadi disampaikan. Ya, kita kadang kemudian bertanya-tanya ya, dalam keadaan kita banyak maksiat, kok Allah terus memberikan kepada kita nikmat? Terus apa arti nikmat dalam keadaan seperti ini? Nah, ini yang kalau kemudian kita lanjutkan sebenarnya akan membuat kita semakin takut. Iya, akan membuat kita semakin takut. Asalnya, ini asalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita itu sebagai wujud dari rahmat-Nya. Iya, sebagai wujud dari rahmat-Nya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak. Ya kalau kemudian kita mengembalikan rahmat Allah itu ke nama Allah, maka dari rahmat Allah ini muncul dua nama kan? Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Nama Ar-Rahman, ya, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya fisik. Yang sifatnya fisik. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan, itu sebenarnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selain Rahman, Allah juga Rahim. Nah, kalau Rahim itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyertai rahmannya. Iya, menyertai rahmannya. Wujud menyertai rahmannya itu bagaimana? Contoh sederhana, Allah memberikan kepada kita uang. Ada pesan enggak? Ada pesan enggak yang Allah sampaikan kepada kita di balik uang yang Allah berikan kepada kita? Apa pesannya? Jangan sombong. Iya, yakini bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Iya, berbagilah dengan nikmat pemberian Allah ini dan jangan gunakan nikmat ini untuk berbuat maksiat. Ada enggak pesan itu? Ada kan? Ada. Nah, pesan inilah yang disebut sebagai rahmat dalam artian rahimnya Allah. Jadi di dalam rahmat Allah itu ada rahman, ada rahim. Nah, semua nanti akan kembali kepada manusia. Kalau manusia mau merenung akal, hati dan jiwa, iya, akalnya dapat uang semisalnya, dapat uang. Ini kalau kita menggunakan berarti ini tafakur yang kedua ya, mentafakur nikmat Allah. Iya. Ini kok ada uang ya? Ini pasti ada yang ngasih nih. Iya, ini dari Allah. Oh, Allah baik ya. Tapi Allah ngasih uang ini ada maksud gak ya? Wah, ada. Biar kita suka berderma, biar kita jangan sombong. Iya. Jangan sampai uang ini kita pakai untuk sesuatu yang Allah gak suka. Kita harus gunakan uang ini untuk yang Allah suka. Iya. Nah, itu berarti akal, hati dan jiwa sepakat. Nah, kalau sepakat berarti artinya kita tidak hanya menerima uang itu secara konkret, tapi juga menerima uang itu secara abstrak. Tidak hanya menerima uang itu secara fisik, maksudnya wujudnya uang, tapi juga menerima pesan-pesan kebaikan yang menerima. Nah, ini bedanya. Kalau menerima secara fisik itu jasmani kita, kita terima uang ini, kita pegang uang ini. Tetapi kalau akal, hati dan jiwanya melakukan tafakur, maka akal dan hati dan jiwa akan menerima apa? Pesan-pesan kebaikan di balik nikmat uang yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka pada saat itu akan muncul apa pada diri kita? Tekad. Jaga nih uang. Uang ini titipan nih. Jangan sampai kemudian kita mengkhianati nikmat Allah ini. Iya, jangan sampai. Nah, ketika kemudian ternyata entah karena ada setan lewat ya, atau nafsu lagi menggebu-gebu gitu. Nah, uang ini mau kita gunakan untuk foya-foya. Ini nanti masuk ke tafakur yang ketiga. Ya. Apa yang kemudian terjadi? Akal dan hati serta jiwa kan berdialog. Mau foya-foya di mana nih? Iya, ya di kafe. Ya, di diskotik. Iya, itu kafenya dibangun di mana? Ya di atas tanah. Milik siapa tanahnya? Ya milik yang punya. Oh enggak, kata jiwa. Enggak. Semua bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oh, berarti kita melakukannya di bumi milik Allah. Padahal Allah enggak suka. Nah, ketika akal, hati dan jiwa berembuk begitu, keputusannya jadi atau enggak jadi faya-fayanya? Enggak jadi. Iya, enggak jadi. Itu kalau akal, hati dan jiwanya sama-sama sehat ya, sama-sama kuat. Tapi kalau lagi bermasalah, nah itu akhirnya semuanya jadi lolos-lolos aja. Iya. Jadinya ya maksiat-maksiat aja. Iya. Jadi kalau sudah begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berubahlah nikmat Allah berupa uang, makanan yang sebenarnya aslinya adalah rahmat Allah, berubah jadi apa? Istidraj. Ya, berubah menjadi istidraj. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga yang kemudian akhirnya harusnya akal, hati dan jiwa berpikir, merenung, tafakur. Pada saat banyak maksiat, kok nikmatnya enggak putus? Ada apa nih?
Iya, ada apa nih? Kan secara logika kita, semisal ya, kita nih sama orang tua lagi gak baik gitu, suka nyokitin gitu ya, bikin kecewa orang tua, ya, bahkan orang tua marah gitu ya. Tapi kasih kita yang kita inginkan itu, kalau kita betul-betul punya akal, punya hati, punya jiwa, mestinya kita mikir gak? Mikir gak? Mikir. Kenapa Bapak Ibu kok masih ngasih nih? Kira-kira Bapak Ibu ngasih itu karena Bapak Ibu sayang? Iya, nah, kalau dalam bahasa Jawa apa? Wah, Bapak Ibu ngelulu nih. Udah, kalau minta motor, kasih aja motornya. Iya, minta apa lagi mobil, kasih aja mobilnya. Iya. Nah, tapi itu kan namanya istidraj. Nah, kalau sudah babnya bab istidraj itu kita lebih takut lagi. Iya, kita lebih takut lagi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiga tafakur yang sudah sama-sama kita bahas ini, iya, tujuannya satu, bagaimana agar kita selalu hidup dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya rahmat fisik, tapi juga rahmat batin. Rahmat fisik berupa nikmat yang kita butuhkan. Nah, kalau rahmat batin berupa hidayah. Ya, hidayah yang menyertai nikmat-nikmat yang sifatnya fisik itu. Dan mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan kita terus menjadikan akal, hati dan jiwa ini ngobrol, merenungkan tentang semua kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Begitu, wallahu a'lam. Ada yang lain? Sudah? Oh, Bapak Mendes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode yang ini, saya dari awal-awal beberapa kali berawal saya tidak mengikuti, sehingga saya masih belum terlalu paham atau mau bisa menyadarkan sendiri dengan perasaan saya, dengan apalagi di pengadilan dengan orang lain, antara bedanya hati dengan jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya hati dengan jiwa, iya. Satunya lagi akal, ya. Begini Bapak Ibu, ada akal, ada hati, ada jiwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada kita, iya, untuk mengumpulkan tiga hal dalam hidup ini. Benar, baik, mulia. Iya. Dan inilah yang disebut sebagai insan kamil, manusia yang sempurna. Adalah manusia yang mampu mempertemukan ketiganya dalam semua kehidupannya, semua yang dia perbuat. Iya. Karena itulah kita tidak hanya sekedar cukup menjadi orang yang benar, tapi harus menjadi orang yang baik dan mulia. Karena nanti, ya, definisi siapa sih orang yang benar itu? Orang yang benar adalah orang yang dalam kebenarannya bertemu kebaikan dan kemuliaan. Kalau orang baik, orang yang dalam kebaikannya bertemu kebenaran dan kemuliaan. Orang mulia, orang yang dalam kemuliaannya bertemu kebenaran dan kebaikan. Ya. Jadi tiga ini harus menyatu. Iya, harus menyatu. Nah, untuk benar, baik dan mulia, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pirantinya kepada kita. Iya, pirantinya. Nah, pirantinya untuk benar Allah kasih kita akal. Nah, dengan akal kan kita bisa membedakan mana benar, mana salah. Untuk baik Allah kasih kepada kita hati. Iya. Dan untuk mulia Allah berikan kepada kita jiwa. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita kembalikan kepada hadis Jibril, ya, di mana Rasul mengajarkan iman, Islam dan ihsan, ya, maka benar itu ada pada iman, baik itu ada pada Islam, dan mulia itu ada pada ihsan. Ya, jadi nyambung di situ, ya, nyambung di situ, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benarnya akal itu ada pada akidahnya. Iya, ada pada akidahnya. Nah, kalau hati itu arahnya adalah pada ketaatan.
Iya, arahnya adalah ketaatan. Jadi hati itu di apa namanya? Nah ini kalau kita mau langsung pada bedanya, ya, bedanya antara hati dengan jiwa. Kalau hati itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berikan kepada kita agar kita bisa merasakan enaknya berlaku taat dengan berlaku tidak taat, antara enak dan tidak enaknya berlaku taat dan tidak taat. Maksudnya, orang kalau punya hati, itu ketika berlaku taat, dia senang. Tapi kalau dia berlaku tidak taat, dia senang. Dia tidak senang. Nah itu hati, itu fungsi hati. Itu fungsi hati. Jadi kalau ada orang yang berlaku taat gak suka, berlaku tidak taat suka, nah itu berarti hatinya kebalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, in saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau kebaikan membuatmu bahagia dan keburukan membuatmu susah, maka kamu adalah seorang mu'min. Dan iman itu kan adanya di dalam hati. Jadi itu fungsi dari hati. Ya, fungsi dari hati. Nah, kalau jiwa itu langsungnya nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu antara hati dengan jiwa harus ketemu. Ketemu itu karena kalau hati tanpa jiwa akan sangat boleh jadi orang senang melakukan ketaatan. Iya, orang senang melakukan ketaatan, tapi karena enggak nyambung ke jiwa, senangnya itu akhirnya membelok. Membeloknya kemana? Ke pujian orang. Senangnya itu ke pujian orang. Nah ini berarti dia pakai hati tapi gak pakai jiwa. Iya, pakai hati tapi gak pakai jiwa. Nah kalau pakai hati dan pakai jiwa, nanti ketemunya adalah saya senang melakukan amal taat dan saya melakukan taat ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika amal taatnya itu dipuji orang, dia tidak terlena oleh pujian itu. Karena hatinya ketemu dengan jiwa. Iya. Jadi senangnya karena dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal membuat kita bisa membedakan mana benar mana salah. Kalau benar diamalkan, nah diamalkannya pakai hati. Iya, diamalkannya pakai hati dan kemudian diselesaikannya pakai jiwa. Diamalkannya pakai hati, diselesaikannya pakai jiwa. Nah, diamalkan pakai hati, diselesaikan pakai jiwa. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita melakukan amal taat itu harus sepenuh hati, sepenuh jiwa. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu artinya apa? Salatnya itu pakai hati, lillahi rabbil alaminnya pakai jiwa. Iya. Kalau sudah ini, maka insya Allah apapun yang kita lakukan itu benarnya iya, baiknya iya, mulianya iya. Jadi hati itu agar kita senang kepada taat, jiwa itu agar kita senang kepada akhirat, akal itu agar kita senang kepada yang benar. Iya. Jadi kalau akal, hati dan jiwa nyambung, kita akan melakukan yang benar. Begitu kita melakukannya pakai hati, benar itu jadi baik. Dan ketika kita melakukannya dengan jiwa, maka baik itu menjadi mulia. Mudah-mudahan jelas. Akal dengan roh dengan jiwa. Iya. Kalau roh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, roh itu apa bahasanya? Iya, sumber kehidupan manusia. Sumber kehidupan manusia. Jadi, manusia ini kan sebenarnya badan yang mati. Tapi badan ini jadi hidup karena adanya roh. Iya, karena adanya roh. Nah, roh ini adalah diambil dari Allah. Allah meniupkan rohnya ke dalam tubuh manusia. Ya, ke dalam tubuh manusia. Nah, karena antara roh, akal, hati, dan jiwa itu memang sifatnya abstrak. Ya, sifatnya abstrak. Karena sifatnya abstrak memang enggak bisa didalami. Iya, memang enggak bisa didalami. Sehingga kalau kemudian dikejar, kita apa bedanya roh dengan jiwa, dengan kita hanya akan bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau awalnya ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Iya. Apa kata Allah? Qul, katakan oleh Muhammad kepada yang nanya, ruhu min amri rabbi,
Ruh itu adalah urusan Rabbku. Ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tiadalah engkau wahai manusia ya diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit. Nah, sehingga memang pembahasan tentang ruh, akal, hati dan jiwa itu harus dibatasi. Harus dibatasi karena memang jatah ilmu yang Allah berikan kepada kita sedikit. Karena kalau kemudian berusaha didalami, itu yang nanti jadi keluar batas. Nah, dalam pandangan saya, cukuplah bagi kita mengetahui tentang masalah akal, hati, dan jiwa dengan cara akal itu Allah berikan agar kita menemukan yang benar. Setelah tahu bahwa ini benar, kita harus melakukannya pakai hati, sehingga jadi kebaikan. Dan ketika kita sudah melakukannya pakai hati, sertakan jiwa, sehingga kemudian menjadi amal yang mulia. Nah, hati itu yang penting senang, senang dengan amal kebaikan. Jadi kalau kita melakukan amal kebaikan dan senang, itu berarti kita melakukannya dengan hati. Dan kalau jiwa, berarti saya enggak punya tujuan lain dari amal baik saya ini kecuali akhirat. Kecuali akhirat, kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Akalnya masuk, hatinya masuk, jiwanya pun masuk. Saya merasa bagi saya pribadi sudah cukup memahami akal, hati dan jiwa dalam bingkai seperti ini, tinggal kemudian kita mewujudkannya dalam kebaikan-kebaikan. Iya, begitu. Sehingga kalau saya ditanya dikejar, ya saya akan mengatakan wallahu a'lam. Iya. Karena Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Iya, begitu. Ada dari akhwat bisa dibacakan dari akhwat yang laporannya ada 3 pertanyaan dalam satu kertas. Bagaimana agar kita sabar jika menghadapi hal yang tidak kita sukai, namun harus kita lakukan sabar? Iya, bagaimana sabar menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai, di mana kita harus melakukannya? Justru sabar itu dengan melakukan. Jadi kalau memang pengen sabar, ya lakukan. Karena kalau orang sabar tapi tidak melakukan sesuatu yang mestinya dia sabar, nah itu berarti sabarnya baru teori. Iya, sabarnya baru teori. Contoh sederhananya begini, sama orang tua ya. Orang tua nggak pengertian sama kita. Sukanya nyuruh gitu ya, sukanya membebani kita. Padahal kita juga punya urusan-urusan, ya, punya target-target. Tapi orang tua semisal, nggak mau tahu. Malam-malam suruh bangun apalah. Nah, kita harus sabar ke orang tua, sabar. Sabar kan. Bukti sabarnya apa? Lakukan apa yang diinginkan orang tua. Lakukan yang diinginkan oleh orang tua. Itu bukti bahwa kita sabar. Tapi kalau kemudian, ya Allah, saya sabar punya orang tua begini, sabar nih. Iya, tapi gak melakukan apa yang diinginkan orang tua, itu bukan sabar namanya. Itu sabarnya teori. Iya, kalau sabar itu ya pokoknya lakukan apa yang memang mestinya kita lakukan. Nah, cuma memang ya dalam kondisi ini ada 3 kemungkinan, ada 3 tingkatan persisnya. Sabarnya dengan menahan. Iya. Jadi disuruh nyapu padahal sebenarnya kita pengennya baca Quran gitu ya. Nah, kalau ini kan jelas baca Quran kalah ya. Katakanlah saya mau ujian. Ini harus belajar, tapi ibu kok nyuruh nyapu dan kalau enggak nyapu marah gitu. Maka pilih apa? Nyapu. Tapi hatinya bisa menerima enggak? Enggak ya, hatinya nahan ya. Ketika hati nahan tapi tetap nyapu, wah itu bukti sabar. Itu bukti sabar. Jadi intinya, lain waktu aja lah tentang tingkatan sabar tadi, ya, waktunya enggak cukup. Jadi inti sabar adalah menahan diri ya, dari yang tidak Allah sukai, tetapi tetap melakukan yang Allah sukai. Iya, itu sabar. Iya, itu sabar. Jadi contoh semisal kita punya uang nih, pengen kita gunakan untuk makan-makan, foya-foya. Nah, kita menahan diri. Tapi ya uangnya cuma dipegang gitu. Akhirnya nggak foya-foya. Apakah ini sudah jadi orang yang sabar? Belum. Ini sabar dalam teori. Sabar yang nyata adalah yang pengennya uang ini dipakai untuk beli kerudung ya. Beli kerudung lagi gitu ya. Tapi kemudian disuruh kita masukkan ke kotak infak, nah ini. Itu sabar dalam arti yang sesungguhnya. Iya.
Begitu yang dimaksudkan sahabat. Sudah cukup ya, alhamdulillah. Kalau ada yang belum tuntas, mungkin kita bisa bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah itu rejian dari Ustaz Syahrul Abdul Rauf. Dan mungkin rejian yang pada saat ini akan dilanjutkan pada minggu depan di waktu dan hari yang sama. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab oleh Ustaz karena keterbatasan waktu, dan akan ditanyakan pada minggu depan. Jadi untuk pertanyaan yang ada di sini nanti saya simpan terlebih dahulu, dan besok kita tanyakan lagi dengan Ustaz Syahrul Abdul Rauf. Oke, begitu saja rejian pada saat ini. Untuk menutup kajian pada saat ini, mari kita sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, disempurnakan doa kafir dan majlis Bila itu fikir hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.